Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Jakarta sebagai muara ekspresi berbagai budaya fashion dan kuliner dengan kurang lebih 700 budaya yang bercampur di ibu kota. Hal itu diungkapkannya ketika menghadiri pembukaan event Jakarta Fashion and Food Festival JFTree 2018 di Mall La Piazza Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 7 April 2018. JFTree memberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi SDM di bidang fashion dan kuliner, sehingga dapat menarik wisatawan asing maupun lokal. Apalagi makanan daerah sangat efektif, menjadi promo satu bangsa, jelas Anies Baswedan. Bahkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengembangan ekonomi kreatif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah DKI Jakarta. Melalui JFTree, mereka bisa semakin meningkatkan usahanya. Terlebih lagi, fashion village yang kita laksanakan itu 70%-nya merupakan UMKM dan melibatkan Dekranasda, Badan Ekonomi Kreatif, dan Pemprov DKI Jakarta serta instansi terkait lainnya. Dengan apresiasi, memang Jakarta ini adalah ibu kota simpul dari lebih 700 bahasa, 417 suku bangsa seluruh Indonesia. Karena itu tidak aneh bila di Jakarta bisa menjadi muaranya berbagai ekspresi budaya termasuk fashion dan food. Nah, ini harus difasilitasi. Tentu pemerintah pusat memiliki tanggung jawab, tapi juga kita yang di Jakarta, apalagi melibatkan bukan saja unsur pemerintah, tapi private sector, kemudian juga unsur civil society, ini sebuah pola kegiatan yang patut diapresiasi, dan kita berharap dari festival-festival seperti ini, pertama kita melihat karya-karya, ini kesempatan bagi mereka yang selama ini bergerak di bidang fashion, bergerak di bidang food, untuk memiliki tempat menunjukkan karyanya. Yang kedua, kesempatan untuk benchmarking satu sama lain. Mereka-mereka yang berkarya akan membandingkan apa yang dibuat di tempat lain dibandingkan dengan apa yang menjadi karyanya. Kesempatan untuk meningkatkan terus-menerus kualitas karya di bidang food dan fashion. Yang ketiga, ini juga kesempatan bagi kita di Indonesia, terutama di Jakarta, untuk mengundang berbagai pihak yang ada kaitan dengan internasional. Anda ingin lihat food Indonesia, ingin lihat fashion Indonesia, datang ke JFTree. Di sini semuanya ditunjukkan. Tim Liputan Kominfo Jakarta Utara melaporkan.